Oke guys, di sini gue bakal nunjukin tutorial WA ya. Tutorial WA yang bagi kalian yang nomornya tenggang atau pengen ganti nomor ya, bisa ikuti tutorial kali ini. Di sini ada dua kartu atau SIM ya. Yang satunya udah tenggang atau udah nonaktif dan satunya itu baru gue beli kartu paketan ya dan masih aktif. Oke, gini aja simpelnya guys, kalian bisa lihat dua SIM card ini, yang satu ini udah tenggang atau hilang ya, kalian bisa bikin begitu, yang satu ini masih aktif. Jadi yang nomor WA gue ini masih pakai nomor tenggang ini dan mau gue ganti pakai nomor yang masih aktif ini ya guys ya, paham kan? Ya bikin paham aja lah guys, kalian puter-puter terus videonya biar paham. Oke, kalau kalian udah paham, kalian buka WA-nya, terus kalian pilih, klik ini setelan ya, setelan. Nah, bakal, nah ini nomor itu ya, nomor yang tenggang itu, nomor gue yang tenggang itu. Bakal gue ganti ya, guys ya. Nah, sini ada tulisan ganti nomor. Mengganti nomor telepon Anda akan memindahkan informasi akun, grup, dan setelan. Sebelum memulai, pastikan telepon Anda dapat menerima SMS atau panggilan di nomor baru Anda. Soalnya ini udah aktif ya guys ya. Yang nomor baru gue ini udah aktif, jadi bisa. Jika Anda memiliki nomor dan juga telepon baru, silakan ganti nomor Anda terlebih dahulu di telepon yang lama. Oke, kita klik lanjut. Kode negara dan nomor telepon yang Anda yang lama. Oke, gue nggak hafal, kita copy aja dulu ini. Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.